udah lama banget nggak pakai kuning telur untuk ngasih ke kucing, dan sekarang gue mau ngasih kuning telur lagi ke kucing. Tapi bedanya dulu tuh gue ngasih kuning telurnya itu adalah kuning telur mentah. Sekarang gue ngasihnya kuning telur matang. Sejak ada produk V2, gue nggak mau lagi ngasih kucing-kucing gue itu raw food karena mengandung bakteri juga, takut cacingan, dan takut ada bakteri-bakteri yang menghambat kesehatan dari si kucing itu sendiri, terutama di bagian pencernaannya. Dan ini telur ayam kampung ya, gue lebih memilih telur ayam kampung karena kualitas protein hewaninya juga lebih bagus dibandingin ayam negeri. Dan ini nanti gue campur sama makanan basah. Untuk campuran makanan basahnya, gue pakai Royal Canin Winning. Kayak yang gue bilang di video sebelumnya, untuk kucing-kucing yang sehat yang ada di sini, gue pakainya Royal Canin Winning untuk makanan basahnya. Bisa antara untuk campuran vitamin atau untuk campuran kuning telur tadi. Nah, kalau untuk kucing yang lagi sakit, khusus di video ini gue bahas soal kuning telur, gue nggak ngasih kuning telur ke kucing yang sakit. Untuk kucing yang sakit, gue cukup kasih mereka Royal Canin Recovery. Ya, jadi mereka cukup pakai Royal Canin Recovery aja kalau mereka lagi sakit. Nah, kalau misalkan di daerah kamu nggak ada Royal Canin Winning untuk campuran kuning telurnya tadi, kamu bisa pakai Super Cat. Ini juga salah satu Super Cat yang gue rekomendasikan. Dia Super Cat Baby, kamu bisa cari yang warna pink kayak gini atau yang warna biru. Kenapa Super Cat Baby? Karena Super Cat Baby ini kan halus ya dia ya, dibandingin Super Cat yang jenis lainnya. Jadi kalau emang kamu mau memperhalus lagi, bisa kamu campur sama air. Dan Super Cat Baby ini juga bisa kamu pakai untuk kucing yang dewasa. Ini adalah campuran antara kuning telur tadi sama Royal Canin Winning. Dan ini campuran ini, satu kuning telur tadi, satu kuning telur ayam kampung tadi, mau gue kasih ke Loli dan anak-anaknya. Tapi maksudnya ini buat Loli aja ya, anak-anaknya belum boleh makan. Cuman campuran antara kuning telur dan Royal Canin Winning ini emang gue kasih sehari kadang satu kali, kadang dua kali kalau emang lagi sempat ke si Loli karena dia lagi menyusui. Jadi anak-anaknya juga bisa mencegah flu untuk anak-anaknya. Dan 2 minggu lalu kan gue update soal Loli melahirkan ya. Nah, anak-anaknya sekarang matanya tuh semuanya udah pada bisa dibuka. Dan anak-anaknya ini mereka nggak ada yang matanya itu sakit. Nah, salah satu bentuk perawatannya selain dari vitamin adalah dengan gue tetap memberikan Royal Canin Winning ini campur kuning telur sehari satu atau dua kali.